Elsa, kenapa kamu tidak masuk kelompok sama dia? Mestinya dia nggak mau datang dua kali. Nggak mau datang kerja kelompok. Terus kamu jadi nggak masuk kelompok lagi. Males. Iya. Kenapa? Kemarin disuruh casting sama kakaknya. Ini masih di rumah ibu. Nah, ini ya. Saya tidak mau mencari kesalahan di antara kalian. Ya, saya inginnya kalian berdua ini tetap berteman, tetap satu kelompok. Kita bukan mencari kesalahan, tapi kita mencari solusi sebaiknya seperti apa, karena tidak mungkin Akilah dikeluarkan dari kelompok itu. Kamu masih ingat ya, kita di kelas kita kamu seperti ini, apa yang bilang dia? Apa? Ya kita kelasnya disiplin, apa lagi? Saling menyayangi. Nah, kalau sikap kamu seperti ini, menyayangi atau tidak? Tidak. Nilai apa yang kamu lakukan kalau kamu tidak tanggung jawab? Nah, berarti kita sekarang cari solusi. Kamu membutuhkan kasih sayang. Nilai kasih sayang yang harus kita tunjukkan. Kamu membutuhkan tanggung jawab. Bisa nggak sebenarnya dibicarakan kira-kira kerja kelompoknya diundur? Bisa nggak seperti itu? Kan? Tapi kemarin dibicarakan atau tidak? Berarti Akilah yang memang harus menyampaikan ke bisa kamu bilang enggak alasanmu ini? Enggak kan? Berarti benar atau salah seperti itu? Salah. Nah, sesuai keyakinan kelas kita harus bertanggung jawab, harus saling menyayangi. Seharusnya kamu bisa nanti memberitahukan kalau memang tidak bisa, sehingga bisa dicari seperti yang memang dua-duanya bisa. Betul ya? Nah, jadi berdua ini apakah mau melanjutkan seperti ini atau mau kembali satu kelompok? Kembali satu kelompok. Tapi Akilah lebih bertanggung jawab dan kamu juga harus menyayangi Akilah. Itu ya? Oke, sekarang saling memaafkan. Tetap satu kelompok ya.